Habib Umar itu dari mulai subuh ngedepi orang terus. Orang rebutan mau salaman. Sudah diperingatkan jangan salaman, tetap maju salaman. Nanti jaga, begitu dekat salaman. Dikira yang salaman itu dapat barokah lebih banyak daripada orang yang jauh, enggak salaman. Enggak. Justru yang salaman itu mengganggu, akibatnya lebih jelek. Ya, itu bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu lihat yang di pondok-pondok itu. Mau keluar sama gurunya, enggak berani ngiliti, mundur. Itu penghormatan, tapi kalau dorong-dorongan sampai sorbannya hampir jatuh, ini sudah keterlaluan itu. Ini bukan barokah yang dapat, enggak mungkin bisa dapat barokah. Walaupun bisa ngerangkul Habib Umar, enggak mungkin bisa dapat barokah. Sudah salaman ngoyak-ngoyak, mbak foto, selfie. Ini apa ini? Niatnya apa niatnya? Niatnya salaman mau cari barokah atau mau apa? Apa buat bangga-banggaan? Orang gelap, berebutan untuk banyak-banyakan, habis itu cerita saya salaman dua kali, saya bisa megang tangannya, bisa megang ini. Nah itu yang perlu disadari. Itu. Jadi kalau ada orang yang betul-betul kita harapkan nasihatnya, orang-orang yang alim, itu harus kita hormati. Bukan caranya seperti itu.